sebenarnya ya pengen mulai mas, tapi ono corona jadi gak iso mulai. Mirna keluarga oma kenapa-napa. Sangat berat hati untuk anak-anak dan keluarga karena nggak bisa pulang. Suara dengungan takbir itu akan sangat-sangat apa ya sedih untuk keluarga. Nah, keadaan pandemi yang saya takutkan saya pulang membawa virus dari Jakarta. Wedi, niki dangu mboten saged wangsul. Mungkin semerepe nggih, ngenteni sekedam oleh batu lebaran mungkin saged wangsul. Udah nggak pernah yang namanya kumpul bareng lagi, sholat id bareng lagi gitu. Jadi cuma by phone aja. Jadi ya mau gimana ya, karena memang lagi pandemi kayak gini. Kalau saya memaksakan pulang, saya kan nggak tahu nih saya ada di perjalanan itu membawa virus atau enggak. Daripada nanti saya mengkontaminasi keluarga saya dengan virus, lebih baik saya memutuskan untuk tidak pulang dan menjaga keluarga saya. Bu, aku reso Bali. Ya reso Bali ya mergo ya ono COVID. Ya wes reso Bali gak popo. Dungakno ya Bu, muga-muga ya aku ya seger waras. Tak dungakno COVID-e muga-muga selamat kabeh, COVID-e dan ilang. Gune dang ilang kan dang iso mulai. Sing nang omah ya pada sing sehat. Bapak selalu doakan kalian semua. Dan yang di rumah ya mendoakan Bapak lah biar sehat, usaha lancar, biar dapat rezeki yang banyak buat kalian semua. Ingin ditahan dulu aja ya, nggak usah pulang-pulang dulu. Sayangi keluarga, karena kita nggak tahu kita yang bawa atau kita balik ke Jakarta kita yang membawa. Itu kan kasihan juga, kasihan keluarga yang di sana, kasihan juga keluarga kita yang di sini. Lebih baik ditahan dulu aja, baik pun aja. Dulur-dulur warga Jawa Tengah dimanapun berada, ojo podo mudik saat ini karena situasi corona tetap merajalela di Republik Indonesia. Supaya sedulure dhewe, simboke dhewe, bapake, simbae, keluargane ning desa ora kena penularan saka sing kena OTG saka perantau. Mula tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, tetap di trapne karo dulur-dulur seluruh Jawa Tengah sing enek ngendi wae.